buka aja akhirnya keluar lagi. Oke okay, guys, welcome to the match kedua guys ya. Kita lihat di sini ya draft sekarang sih memang di sini guys. Intinya gini guys ya, apapun yang kita nonton di MPL ini, kita belajar dari segi draftnya guys. Kalau dari gameplay itu kurang lebih sama aja guys ya. Sekarang tuh soal perhitungan, keluar masuk, rotasi awal, gitu aja guys. Dan kita fokusin ke draft picknya guys ya. Dan kita lihat di sini. Di sini nampaknya Godipa pakai hero favoritnya Lemon ya, Yur ya. Ya. Ini pencetusnya Lemon ini awal-awal Yur, hero ini Yur. Minsitar. Minsitar Lemon ya? Iya. Set. Jadi satu hit terakhir tapi tidak mau dilanjuti oleh Kiboy. Bermain lebih aman. Oke. Nissan sudah pakai hero asuransi late game nih. Udah pakai Jelly Boy ya. Jelly Boy Cecilion bangsat. Oh, Kiboy ke Big Fanny buat ke Big apa aja buat counter Fanny kok. Iya. Yeah. Dapat ya? Dapat Kiboynya. Kiboynya dapat. Kalian ini guys ya, kalian lagi Kiboy guys. Dia ini menurutku guys roamer yang paling mainnya paling cantik lah guys. Serius. Lihat, ya gak sih Yur? Ya. Dia idola lu bukan? Idola gua dong sekarang. Ini gua sempet itu, Kiboy idolaku bro. Aduh. Tapi dulu katanya dia suka lu loh Yur, dulu Yur. Oh ya? Ya kan? Serius? Serius. Ya kan gua dulu emang idola para teng-teng kok, anak muda dulu. Dulu tapi ya, sekarang udah enggak. Udah goblok gua sekarang. Langsung tuh semuanya guys, padahal dikit itu ya. Oke. Nih ditarik nih. Oh, tower. Hancur tower guys. Percaya. Tapi platingnya dapatnya kaya full. Bisa hancur, Yur. Buset. Hancur ini. Lihat. Emang hero hancur, Cok. Ya kan gua udah bilang PT Bunker Tower red, bro. Buset. Menit 2. PT Bunker Tower red. Hah? Anjing. Menit 2. Kalau menurut ini aura, ini aura kayaknya menang lagi sih. Karena early game-nya udah dipegang banget, Cok, si ininya. Kaya ini langsung turtle ini, guys. Bisa-bisa ya langsung turtle ya, guys ya. Langsung turtle ini tuker kan popolnya udah di bawah. Langsung aja flicker dari Pecager ya, guys ya. Dia langsung aja menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. Ini Onyx tanpa Drian ya. Gimana menurut pendapat lu kok Onyx tanpa Drian? Apakah masih bagus atau akan menurun? Pasti menurun lah. Drian itu kan buset, kayak datang. Oh, langsung ditangkap coy ya. Wah, mati ini. Mati. Lihat. Mati. Siapa dapat? Itu Pani. 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 Ya, sambil perang sama masih bisa sambil retri ya. Wah, bisa Yur. Nah, namanya juga cuma skill 2 aja kan. Paninya si Kabuki ini gue sukanya tuh kayak dia perangnya bagus Yur. Iya. Dia kayak tak bisa masuk bisa keluar. Kan banyak tuh Fanny cuma bisa masuk lupa keluar kan. Lu jangan. Kayak temen gue kayaknya. Enggak lah, kalau gue sih bisa ke dua-duanya gue ya. Bisa masuk, enggak bisa keluar, bisa keluar, bisa enggak bisa masuk, guys. Jalan ninjaku kalau kayak gitu. Lele Kiboy, guys. Lihat tuh. Di situ dia. Itu tornado strike juga bisa dapat tower bawah. Itu di dodge tuh. Di dodge. Enggak tahu ya gue. Pakai ulti itunya. Pesagernya pakai ulti di terus skill. Pesagernya mati ya guys ya, tukar sama cewek guys. Buset sakitnya cok. Kabuki datang. Seret. Sakit cok. Seret. Kena pancing tuh kayaknya Godiva hampir teriak-teriak tuh. Dari gestur tubuhnya udah kayak gerak-gerak. Gua gak mati nih, gak mati. Mereka enggak sesek apa guys ya? Pak Mas Kirambil main. Enggak kayaknya. Item untuk Kabuki jadi
jadi dia udah lebih daripada cukup untuk bisa mengendalikan awal permainan sekarang. Belum lagi dengan sayang dan menuju ke kita lihat guys ya, perbedaan goldnya itu sekitar 2000, nggak jauh guys. Si Hike sih fokus tower aja ya guys ya, fokus tower pokoknya. Kaya banget ini Hike nya guys. Jadi dapat itu sih, banyak yang dapat. Oh iya iya. Uy. Yur. Apa? Enggak, gue kira lo disconnect. Enggak. Gua barusan di message mama gua. Loh, sekarang Retri udah ada tandanya, Cok. Loh, lu baru tahu ini apa gimana, Cok? Baru dari tahu gua. Gua kan enggak pernah jungle. Iya, tapi tetap aja masih kesusahan gua. Jadi mereka tinggal kontak, bisa ditungguin di jungle-nya, di bottom-nya juga demikian. Iya, di zoning habis-habisan kali ini sama Orofaya, tapi tapi berarti kalau orang yang kalah Retri sama gue itu sih selebih aneh lagi sih Retrinya berarti. Gue ada aneh Retrinya. Terus ada orang yang kalah Retri lagi guys. Ancur yur, red yur, yur, red yur, red yur, red yur. Ih, gila, gila. Tapi masih bisa sih ini late game, kan ada Ceci. Kayak Killion. Dan ada Kaja juga guys ya. Ada Povius juga di sini. Tapi kacanya digaruk juga sakit juga ya, sepertiga. Satu kali tekan tuh skill satu. Lo dicicil cok sama Hai pakai anjingnya. Buset. Wah, Retri cok abuki. Ke creep. Biar cepat kayak Yur. Lagian kan apa-ngapain juga kan. Abukinya kabur dia. Feeling dia bagus sih. Ada Kaja di situ kan? Ada Kaja. Dia kasih buff merahnya ke Hike guys. Tapi keyboardnya dia pakai emblem mage ya. Mati keyboardnya ini bisa. Nah, Godiva-nya miss tuh. Udah salah tuh Godiva. Waduh. Flavinya kayak setengah-setengah. Gila, gila. Pinter dia. Kabuki tapi Fania jago sih. Dapat towernya. Sakit banget ya Yuria. Look, Popol. Ini Popol nih sakit banget loh guys, ke tower loh. Nah, pokoknya Popol nih ya. Popol nih kalau udah kayak lu udah early dapat menang kok. Iron itu kayak snowball banget. Gila, snowballnya tapi ke tower bukan ke musuh. Semua tower dihancurin, dipreteli satu-satu, Cok. Dia tuh padahal full damage aja, tapi kayak gak gampang mati, guys. Lihat yur, Kajanya bikin damage yur. Lihat. Di gerogotin abis tower ya guys. Menit 8 5 tower guys. 5 tower 3 turtle. Hancur loh menit 8 loh. Tapi Sansa ini udah mulai ini ya. Sansa positioningnya bagus banget yur. Ini sakit ini nanti Sansa ini. Hati-hati sih. Pani juga harus hati-hati guys. Karena ada Kaja di sini guys ya. Kaja tuh lebih mengcounter Fanny lagi guys sebenarnya. Tukarannya berarti Glo sama Kekilion guys di sini guys ya. Nukernya. Menurut lu untung mana yur? Kekilion sama Glo ditukar. Apa? Glo sama Kekilion tuker sama aku Glo sih kalau aku. Lu? Kekilion gua. Lu Kekilion ya? Gak tau sih, tergantung sih. Kayak Glo tuh kadang ya itu gak bisa mati juga. Mati nih ceweknya.
Gak sadar. Itu gak kelihatan tuh, kayaknya tadi dari posisinya Fog. Iya, Fog. Ada Lord ya, Lord. Kayaknya mereka langsung gas ke Lord sih guys harusnya ya, karena mereka mau main cepet aja. Ada ini, Kekilion soalnya. Memang udah kayak mereka juga terpatok sama ini kan, Suns kan guys kan. Kenapa mereka pengen cepet end game? Karena kalau mereka lepasin Kekilion tuh bahayanya tuh di mid game gitu loh guys. Menit-menit 10 gini nih bahaya nih guys. Kekilion sakit nih. Tapi di freeze. Jadi di freeze. Kenapa logo Lita itu kelinci, guys? Logo Lita kelinci karena cewek kayak kelinci. Kelinci percobaan. Wanita. Aduh, game kedua Aura juga menang. Belum sih, lot pertama. Tapi kayak kemungkinan besar udah menang sih kalau di game ini. Itu udah 80-20 lah. 80-20. Bisa jadi. Ah, lu lihat. Lihat, Yor. Oke, kaca. Dibalas hilang. Jadi kacanya enggak bisa nangkep. Hop. Oh, idenya jadi hilang buat loncat ke depan. Tapi musuhnya enggak bisa ngapa-ngapain, tapi fail larinya. Kayak gini sih Sansa kayak enakan lihat, guys. Sansa sakit sih, Yor, ini, Yor. Enggak sesuai dengan ekspektasinya guys ya. Satu lore end gitu ya enggak bisa guys. Karena enggak ada hero pick off juga kan dari Aura sendiri guys. Fanny juga enggak bisa terlalu main suka-suka guys. Iya betul. Red Suns ya di McDeal-nya guys. 30.000 loh. Oh iya, Suns-nya gede banget, Cok. Tuh, lihat skill. Lihat. Barusan tuh. Lu tadi lihat gak sih glue-gluenya ditampar hilang ya. Itu anak-anaknya. Anak-anaknya hilang langsung. Ceplas. Ceplas. Babirunya diambil. Ya, nguasain resource musuh ya. Apakah Onyx butuh Drian ya, guys ya? Boots-nya keras boots-nya. Cara masukin Drian ke MPL lu harus lihat MDL dulu ya kalau misalnya andaikan Drian mau main lagi. Gua enggak tahu ya, Yura. Gua enggak tahu sih soal itu emang iya. Harus lihat MDL dulu kayaknya. Ini ada yang show. Enggak ada yang show, guys. Ini sama-sama. Tapi kalau enggak show yang untung dari auranya kok. Saya pasti map-nya ngontrol dapat creep-nya. Push. Mati ceweknya. Mati cewek. Langsung disikat lah. Keyboard-nya enggak bisa nangkep. Tipenya. Wop, woi. Ditipu, cok. Mati, Sansa mati. Sansa mati. Ini bisa end dong. Bisa end. Buset. Ini Fluffy-nya. Kehilangan icon defensif. Enggak bisa sih, enggak bisa. Atas ya. Terus Lord. Aura pasti nge-Lord nih. Itu salah sih atas itu, guys. Udah pasti di rank. Lu percaya enggak kalau di rank pasti coba diajar tiga orang. Karena ini turnamen jadi mereka santai-santai lord aja. Lagian itu wave jauh juga, Yor. Gila Aura sih. Ngeri ya, guys ya. Strategi ya gitu loh. Nah kalau draft kayak Aura gini guys ya, itu mainnya memang strategi early banget guys. Masih 6-6-3-4 dari Samsung. Nice banget sih pick-pickannya ini tapi gak bisa. N. Gila Aura. Gokil. Min Sitar ya guys ya.
GG buat Aura 2-0, congrats. Kita lanjut lagi besok. Match-match selanjutnya guys ya, besok berarti. Oke guys, thank you. Gila, gokil. Aura makin kuat banget guys. Semangat terus buat Onyx.